Hai guys, sekarang saya pakai aplikasi VPN. Bagi yang ingin download, linknya ada di deskripsi. Oke, sekarang lanjut ke tutorial. Ini request dari Nara Official. Sekarang saya edit pakai lagu Pota. Ini viral di TikTok. Oke, langsung saja kalian klik tanda plus. Setelah itu kalian buat new project, kalian klik new project. Di sini kalian ketik foto. Di sini kalian cari folder penyimpanan foto kalian. Sebelum kalian membeli foto, kalian setting dulu untuk durasi fotonya. Di sini bisa kalian klik yang gambar gear. Di sini kalian setting menjadi 0,8 detik ya guys. Di sini bisa kalian ketik. Jika sudah seperti ini, kalian back. Sekarang kalian langsung masukkan 12 foto. Oke, jika kalian sudah pilih 12 foto, sekarang kalian klik yang di pojok kanan bawah, tanda panah. Sekarang sudah masuk untuk fotonya. Jika sudah, kalian scroll ke paling belakang. Yang ending ini kalian hapus saja ya guys. Bisa kalian klik, setelah itu kalian pilih delete. Jika sudah, sekarang kalian pergi ke foto pertama. Kalian atur dulu untuk durasi fotonya. Di sini bisa kalian klik trim di menu bawah. Oke, untuk foto pertama ini kalian rubah durasinya menjadi 1,8 detik. Jika sudah, foto kedua kalian rubah menjadi 2,4 detik. Sekarang foto ketiga kalian rubah durasinya menjadi 1,4 detik ya guys. Jika sudah, sekarang kalian pergi ke foto ke-9. Foto ke-9 sampai foto ke-11 kalian rubah durasinya menjadi 0,6 detik. Foto ke-10 0,6. Foto ke-11 0,6. Dan foto terakhir kalian rubah menjadi 0,5. Jika sudah, kalian checklist. Oke, di sini sudah dirubah untuk durasi fotonya. Sekarang kalian pergi ke foto keempat. Foto keempat yang awal dari 0,8 detik ya guys. Di sini foto keempat sampai foto ke-11 kalian pakai transisi zoom in. Di sini bisa kalian klik yang kotak putih tanda plus, kalian klik untuk memasukkan transisi. Jika sudah, kalian pilih zoom in sampai foto ke-11 ya guys. Oke, bisa kalian lihat di sini sudah sampai ke foto ke-11. Sudah pakai transisi zoom in. Untuk foto terakhir, foto ke-12, kalian pakai transisi zoom out. Dan untuk ending kalian pakai black ya transisinya. Di sini kalian klik tanda plus yang kotak putih, kalian pakai black. Jika sudah, kalian checklist. Sekarang kalian pilih zoom di menu bawah. Di sini kalian geser ke kiri sampai menemukan zoom. Jika sudah, kalian klik. Setelah itu kalian pilih zoom out. Jika sudah, kalian klik apply to all biar semua memakai zoom out. Jika sudah, sekarang kalian masukkan untuk musiknya. Bagi kalian yang ingin download,
linknya ada di deskripsi ya guys. Di sini kalian masukkan musiknya, bisa kalian lihat yang saya tandai. Kalian klik, setelah itu kalian pilih musik. Jika sudah kalian menemukan musiknya, kalian pilih choose. Setelah itu kalian klik checklist. Biar hasil video kalian makin kece dan keren, di sini sudah saya buatkan layer. Ada 3 layer. Kalian bisa download linknya ada di deskripsi. Pertama kalian masukkan layer lirik ya. Di sini bisa kalian klik yang saya tandai. Jika sudah kalian pilih video atau foto, di sini kalian masukkan video liriknya. Jika sudah, di menu bawah kalian pilih fill. Setelah itu kalian rubah opacity-nya. Kalian klik opacity, kalian rubah menjadi 40. Oke, seperti ini guys, bisa kalian lihat. Jika sudah, sekarang kalian atur untuk garis perbatasannya di foto durasi 1,4. Seperti ini, bisa kalian lihat. Sekarang kalian masukkan kembali untuk layernya. Kalian klik lagi, setelah itu kalian pilih video atau foto. Di sini kalian masukkan layer yang kedap-kedipnya. Bisa kalian lihat, kedap-kedip. Jika sudah, kalian pilih fill di menu bawah. Sekarang kalian pilih mask di menu bawah. Setelah itu kalian pilih radial. Kalian klik lagi radial. Setelah itu kalian atur untuk tanda panah yang saya tandai ini. Kalian bisa lihat settingan di saya tidak terlalu ke bawah ya guys. Jadi dibuat setengah. Setelah itu kalian checklist. Jika sudah, layer yang kedap-kedip ini kalian split aja ya guys. Di sini kalian klik layer kedap-kedipnya. Setelah itu kalian pilih split di menu bawah. Dia akan terpotong. Bagian belakangnya kalian delete. Di sini kalian sesuaikan dulu. Di sini kalian tarik splitnya sampai di perbatasan. Di sini sudah sejajar, bisa kalian lihat. Jika sudah, sekarang kalian masukkan layer terakhir. Di sini kalian klik lagi, setelah itu kalian pilih video atau foto. Oke, di sini sudah masuk, bisa kalian lihat. Layer terakhir seperti ini. Sekarang kalian pilih fill di menu bawah. Setelah itu kalian pilih mask. Sama seperti tadi, kalian pilih radial lagi, kalian klik radial lagi sampai 2 kali. Kalian setting seperti yang tadi, yang sebelumnya. Akan seperti ini guys, jika sudah kalian checklist. Di sini saya coba play dulu ya guys. Oke, seperti itu guys. Jika sudah kalian export biar menjadi video, kalian klik export di pojok kanan atas. Di sini saya buat resolusinya 1080 ya guys. Jika sudah, kalian checklist. Oke, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Yang baru gabung, jangan lupa bantu Mimin dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Arigato semuanya.